Semuanya sudah punya posisi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathir amma ba'du. Fa ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan kutaib atau kitab yang berisi lebih dari 40 hadis yang ditulis oleh Imamul Hafiz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di hadis yang ke-36 atau potongan hadis yang ke-36, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana penulis mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyuti Allahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinata wa ghashiyatuhumur rahma wa khaffatuhumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Hadits ini adalah hadits yang sahih, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zikr wa Du'a di bab Fadlul Ijtima'i ala Tilawatil Qur'ani wa ala Zikri. Dan kita di kesempatan ini akan masuk di potongan hadis yang wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa saja salaka tariqan menempuh sebuah jalan, siapa saja yang menempuh sebuah jalan atau siapa saja yang menjalani, yaltamisu fihi ilman, yang ia fihi di jalan tersebut, yaltamisu dia menuntut atau mencari, ilman ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya, ya, jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis ini secara umum adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi dan mentargib, mendorong kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu,
di mana diberikan berita gembira, yaitu al-jannah, yaitu syurga. Naam, yaitu syurga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, ini menunjukkan umum, siapa saja dari kalangan kaum mukminin, mukminah, muslim, muslimah, laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pejabat ataupun rakyat. Itu disebut dengan ism syarat. Ism syarat itu maknanya umum. Ya. Dan salaka tariqan, menempuh sebuah jalan. Ya. Di sini kata ulama, jalan itu ada yang zahir, hissi, ada juga yang maknawi. Yang zahir seperti mereka yang mendatangi majelis ilmu, datang ke masjid, datang di sekolah, datang di halaqah-halaqah ilmiah, baik itu dengan berjalan kaki, naik roda dua, ada juga mungkin naik roda tiga atau naik roda empat, ya, itu masuk semua dalam salaka tariqan. Atau yang secara maknawi, yaitu ya, dia menempuh jalan untuk meraih ilmu dengan menghafalnya, menelaah, memahaminya, mendengarkan kaset-kaset ceramah, ya, atau membaca buku-buku ilmu. Ya, ini semua masuk di dalam hal tersebut. Ya. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang jalan yang terbaik untuk menuntut ilmu atau cara yang terbaik untuk menuntut ilmu, sebagaimana yang terdapat dalam majmu' fatwa beliau, maka beliau sebutkan tiga cara untuk menuntut ilmu. Dan semuanya masuk dalam cakupan masalah katolikan. Cara yang pertama adalah beliau mengatakan hendaknya memilih seorang guru yang dipercaya dari sisi keilmuan, dari sisi dan dari sisi ilmu agama. Dipercaya dari sisi keilmuan dan dari sisi amal agama. Ia belajar kepadanya, ya, sehingga ada yang meluruskannya ketika dia keliru, ada yang membimbingnya, ya. Dan ini termasuk ya metodologi nabawiyah, ya, belajar langsung kepada seorang guru, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibimbing oleh Jibril Alaihissalatu Wassalam, para sahabat dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dibiarkan begitu saja, disuruh belajar begitu saja, kemudian tanpa arahan dan tanpa bimbingan. Ya. Dan nampak ya dalam sejumlah hadis yang menggambarkan interaksi Rasulullah dan para sahabat, ya, kadang para sahabat bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang dijelaskan oleh beliau. Kadang juga para sahabat, ya, itu diluruskan oleh Rasulullah terkait dengan suatu permasalahan yang mereka lakukan. Ya. Dan metode ini terus ditempuh oleh para ulama sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini. Nah, dan salah satu apa yang disebutkan oleh ulama, ya, tentang menuntut ilmu, ya, belajar langsung kepada seorang guru, ya, mereka sebutkan di antaranya adalah lan tanalul ilma illa bisittatin, kalian tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dan 6 perkara tersebut disebutkan salah satunya adalah wasuhbatul ustad, ya, dia mesti bersama dengan guru, mesti ada yang membimbingnya, mesti ada yang mengarahkannya. Nah, tidak istilahnya
belajar otodidak, belajar independen, belajar mandiri. Ya. Naam. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, adalah bimutala'atil kutub. Menelaah kitab-kitab punya para ulama. Membaca, menelaah kitab-kitab punya para ulama. Dan ini butuh ilmu alat. Ya. Ini butuh ilmu alat. Apa ilmu alatnya? Pertama adalah ilmu bahasa Arab. Iya. Sebab buku-buku para ulama itu semuanya berbahasa Arab. Iya. Nah, kemudian butuh ilmu alat yang lain. Iya, seperti ketika dia membaca kitab-kitab hadis. Iya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, iya, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi. Iya, Sunan Abi Daud, Al-Muwatta-nya Imam Malik dan seterusnya. Di sini butuh lagi selain bahasa Arab, dia butuh ilmu alat yang lain. Dia butuh yang namanya ya usulul fikih. Nah, pokok-pokok yang terkait dengan ilmu untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ungkapan, pemberitaan, perintah, larangan ya di dalam sebuah hadis. Nah, kemudian setelah itu ya, kalau dia baca atau menelaah kitab Sahih Bukhari Muslim dalam masalah, semuanya disepakati kesahihannya. Ya. Tapi kalau selain daripada itu, dia butuh ilmu alat tambahan, mustalahul hadis. Ya. Pelajaran ilmu alat yang mempelajari tentang ilmu tentang hadis, baik dari sisi riwayat maupun dari sisi dirayah. Riwayatnya, sanadnya, urutannya sampai kepada Nabi. Itu untuk mengetahui mana hadis yang bermasalah, ya, mana hadis yang sahih atau hasan, ya, dan seterusnya. Nah, ya, atau dia membaca buku para ulama terkait dengan Al-Quran, maka butuh lagi ilmu tambahan. Ya. Di sana ada ulumul Quran, di sana ada usul tafsir, ya, supaya tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru. Nah, tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru. Sebagai bahan perbandingan, di zaman now itu kita lihat banyak orang sekadar baca terjemahan Al-Quran saja. Ya. Banyak orang sekadar baca bacaan Al-Quran, apa namanya? Terjemahannya saja. Iya. Contoh dia baca salah satu ayat dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikina waghluz alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik, dan hendaklah engkau berlaku keras terhadap mereka. Ini ayat ada dua tempat dalam Al-Quran, ya. Dia baca terjemahannya, wah, ini ternyata Islam agama kekerasan. Dua golongan ini mesti diperangi baik-baik. Kafir, ya, atau munafik. Jadi begitu dia baca terjemahan hadis yang lain, tanda munafik tiga. Yang berbicara bohong, yang apa? Ketika berjanji ingkar, dan ketika diberi amanah khianat. Wah, ini termasuk diperangi Nabi ini. Bahkan mesti berlaku keras. Kenapa ada kesimpulan seperti itu? Itu tadi asal baca, cuma baca terjemahannya doang, bikin kesimpulan sendiri. Iya, padahal ada penjelasan yang menerangkan yang mana kafir yang diperangi. Ya, walaupun kafir ini ganti label misalnya, ya, seperti non Muslim yang heboh ya belakangan ini, tidak mau dinamakan kafir. Ya, kalau tidak mau dinamakan kafir, gampang aja datang ke rumah, ya, datang ke rumah nanti dikasih syahadat, langsung dihapus itu kalimat kafir di KTP-nya.
Naam. Kalau tidak mau dipanggil kafir ya. Mudah saja. Jelas jemaah sekalian, itu kekeliruan ya ketika seseorang itu belajar. Iya. Dan mutalaah atau menelaah buku-buku para ulama tidak hanya sekedar baca. Kalau sudah punya ilmu alat yang pokok dan utama, ilmu bahasa Arab, sudah punya modal. Iya. Kalau ingin menelaahnya, kitab-kitabnya para ulama tadi itu lengkapi dengan ilmu alat yang lain. Ya. Naam. Terus bagaimana kalau saya tidak mau aja belajar ilmu alat itu? Ya, saya cukup baca buku para ulama yang terjemahan. Ya, tunggu dulu. Tunggu mi siapa yang mau terjemahkan itu. Naam. Ya, buku-buku para ulama tidak ada yang tipis-tipis. Ya. Menunggu orang lain menerjemahkan. Nah, di sini juga rawan dan rentan terjadi iya keliruan dan penyelewengan. Nah, sebab kenapa? Lafaz-lafaz dalam bahasa Arab iya, ini yang kadang keliru ketika ditranslate dalam bahasa Indonesia. Iya, ada yang pahami dari sisi satu sisi. Iya. Kafir, kafara yakfur. Wah ini tertutupi. Iya, begitu diterjemahkan lewat kamus, kafara yakfur tertutupi. Itu terjemahannya. Ya langsung saja. Jadi mereka ini tertutup. Kalau dapat orang tertutup kafir itu, nah itu masalahnya. Ya. Belum lagi penerjemahnya punya haluan. Qadariyah misalnya, walaupun tidak tertulis di kitabnya saya ini Qadariyah ya, maka terpengaruh ketika bertemu dengan dalil-dalil terkait masalah takdir, diselewengkan lagi, oh begini maksudnya ya. Dapat mereka berhaluan, penerjemah yang berhaluan Mu'tazilah, Jahmiyah, sudah habis lagi sifat-sifat Allah ya. Ada wajah Allah disebutkan ya, langsung dibilang ini bukan wajah, ini adalah iya ridho-nya Allah, ini adalah ininya Allah. Iya, makanya itu ya akhirnya iya sama terjatuh tetap dalam kekeliruan. Jadi ini yang kedua jemaah sekalian, mutalaah, membaca dan menelaah buku-buku para ulama harus punya ilmu alat. Dan yang kedua ini zamanun tawil, butuh waktu yang sangat lama ya, butuh waktu yang sangat lama. Iya, misalnya mau menelaah kitab Lisanul Arab yang hampir 20 jilid ya, satu jilid 1000 halaman ya, ya pagi sampai sore, enggak usah sampai pagi sampai sore, satu jam kemudian dia akan tertidur ya. Kenapa? Iya. Sebab zaman now dengan zaman old beda. Kalau zaman old para ulama baca buku langsung terhafal. Kita baca buku langsung tertidur. Ya. Nah. Iya, butuh mutala yang panjang. Dan yang ketiga, ya. Masih terkait dengan poin yang kedua tadi, kalau kita baca menelaah buku-buku para ulama ketika menuntut ilmu, iya, tetap dia butuh bimbingan, butuh arahan, iya, oleh seorang guru. Itulah ungkapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah iya, dalam kitabul ilmi beliau. Ya, man kana syekhuhu kutuban, iya, fa akhtauhu aghlab min sawabihi. Barang siapa yang syekhnya itu adalah buku, paham ya maksudnya? Syekhnya itu adalah siapa gurunya? Buku. Ya. Maka iya, dia kekeliruannya itu lebih banyak mendominasi dibandingkan benarnya. Ya. Kalau betul-betul tidak mau belajar sama seorang guru, hanya baca buku toh. Iya. Naam. Maka lebih banyak kekeliruannya dibandingkan benarnya. Iya. Dan ini pernah ditaklik oleh sejumlah ulama. Bahkan mereka menyebutkan sejumlah kisah. Ya, baca buku tapi tidak ada bimbingan. Tidak mau tanya juga, tidak ada gurunya. Selain pokoknya prinsipnya buku adalah pintu dunia.
buku adalah ilmu pengetahuan. Kemana-mana saya bawa buku, di mana saja, apa saja, kapan saja pasti bawa buku. Nah, itu para ulama ya, yang saya dapatkan dari guru kami ya, dan beliau dapatkan dari gurunya, menceritakan bahwa dahulu ada seorang penuntut ilmu tidak pernah hadir majelis ilmu ya. Dia tahu sedikit bahasa Arab, malas hadir majelis ilmu, malas hadir untuk menghadiri halaka-halaka ilmiah. Maka dia baca buku ya. Lalu dia baca sebuah hadis ya, hadis itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, habbatus sauda dawa'u min kulli da'in ya. Ini bukan iklan ya, bukan juga promosi. Saya tidak menjual apa-apa ya. Bunyinya, habbatus sauda itu obat untuk segala jenis penyakit, illa sam, kecuali mati ya. Nah, makanya saya bilang ini bukan iklan ya. Saya tidak jualan habbatus sauda. Nah, tapi kan entah bukunya itu buku edisi lama, buku tua, mungkin juga bukunya itu sempat ada cicak BAB di situ ya. Itu kalimat atau kata habba kan biasanya huruf berapa titiknya? Satu. Di mana titiknya? Di bawah. Huruf kan satu titiknya di bawah ya. Mungkin ada cicak BAB. Huruf ba di situ dua titiknya. Jadinya huruf ya. Ya, jadinya jadi huruf ya. Hasilnya karena itu dia lihat begitu sesuai tekstual toh. Kita kan orang tekstual istilahnya, baca tekstual. Oh, hayatus sauda. Ya, dawa'u min kulli da'in illa sam. Ini satu titik saja itu maknanya ya, antara langit dan bumi. Kalau tadi habbah itu biji jintan hitam. Ya. Ini hayatus sauda, ular hitam. Ular hitam. Dia juga tidak mau bertanya, tidak mau datang ke majelis ilmu tanya, benar muarakate? Iya, ular hitam neraka, neraka. Tidak. Pokoknya apa yang dia baca? Pokoknya baca kitab saja. Sesuai dengan bacanya. Oh, ternyata selama ini ada pada obat yang luar biasa. Ya. Hanya mati yang bisa. Dia tanya mati tidak bisa diobati. Iya. Maka dia pun keluar cari ular hitam. Ya. Dia keluar cari ular hitam, ketemuan dengan ular hitam. Iya, yang terjadi dia dipatok sama ular hitam. Iya. Dan yang kemudian dia mati akibat patokan ular hitam itu. Ketika ini diceritakan oleh para ulama, kata guru kami, ya, qatalahu jahluhu. Iya, dia terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Ya. Apa susahnya bertanya kepada seorang yang tahu? Ya. Naam, tidak mengambil kesimpulan sendiri. Ya. Naam, demikian ya. Itu contoh saja bagaimana seseorang yang menelaah kitab-kitab memang salah satu jalan. Ya, tapi kalau terkumpul seluruh cabang ilmu alat dia miliki, terkumpul padanya, maka itu bagus kita dimutolah. Tapi kalau tidak, ya, dia wajib melengkapi dirinya dengan ilmu alat. Ya, itu pun tetap masih butuh bimbingan daripada seorang guru atau seorang syekh. Nah, kemudian cara yang ketiga yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah mendengarkan kaset-kaset ceramah ya, para ulama atau para asatidah. Ya, mendengarkan kaset-kaset ceramah ulama atau para asatidah. Kalau mau mendengarkan kaset ceramah ulama itu tetap butuh ilmu bahasa Arab. Ya. Naam. Iya. Demikian pula butuh ilmu alat. Iya. Dan kalau hanya mendengarkan kaset-kaset para asatidah yang dalam bahasa Indonesia, nah itu lebih mudah lagi. Iya. Nah, dan ini ya, tiga metode atau cara yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
terkait dengan cara untuk menuntut ilmu. Nah, dan semuanya masuk dalam kategori ya yaltamisu fihi ilman, dia menuntut ilmu di jalan tersebut. Itu semuanya masuk dalam jalan menuntut ilmu. Nah, dan kalimat yaltamisu, nah di sini ya, pentingnya kita menelaah atau membaca atau belajar ya, melihat dari uslub kata atau kalimat dalam bentuk bahasa Arabnya. Sebab so, yaltamisu itu bukan iltamasa, yaltamisu, iltimas, menuntut, tuntutan, mencari. Iya. Nah, kalau kita periksa dalam bahasa Arab, iya, mencari atau menuntut itu ya, ada berapa macam. Ya. Ada yang dilihat dari sisi fa'il dengan maf'ulnya istilahnya. Ya, subjek dengan objeknya. Misalnya tuntutan yang datang dari bawah ke atas. Ini tidak cocok kata yaltamisu. Ya, kalau tuntutan dari atas, dari bawah ke atas, itu namanya ad-du'a, doa. Doa. Nah, ini dari bawah, hamba kepada Allah. Apa yang dia Allah, itu kan meminta namanya. Ya. Nah, tidak cocok pakai yaltamisu. Iya, itu kalau dari bawah objeknya, dilihat dari sisi objek dan subjeknya atau fa'il dengan maf'ulnya dalam bahasa Arab. Iya. Sebaliknya, kalau tuntutan itu datangnya dari atas ke bawah, yang di atas menuntut kepada yang di bawahnya. Iya, maka lain lagi, tidak boleh pakai iltamisu, tidak boleh pakai doa. Iya, dia mesti pakai amar. Amar ya'muru am, perintah. Ya, kan yang di atas ke bawah pasti namanya perintah. Ya. Na'am, atasan kepada bawahan itu namanya perintah. Adapun dikasih bahasa lain, himbauan, arahan, intinya itu perintah sebenarnya. Ya. Na'am, dihimbau kepada segenap ya ASN untuk datang jam 7.15. Itu perintah sebenarnya, itu datang ke jam 7.15. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian, ya, dengan keadilan dan al ihsan, ya, berbuat baik. Itu perintah, namanya amr, ya'mur. Nah, terus yaltamisu masuk di bagian mana? Ya, ini yaltamisu tuntutan dari mereka yang levelnya sama. Levelnya sama. Ya. Bukan satu fa'il, satu maf'ul. Bukan satu istilahnya, bukan satu subjek, satu objek. Ya. Kan kalau subjek biasanya lebih tinggi dibandingkan objeknya. Ya. Tapi ini yang derajatnya sama. Ya. Bukan atasan, bukan bawahan. Ya. Tapi sama-sama bawahan. Ya. Yaltamisu. Nah, ini mengisyaratkan bahwa penuntut ilmu itu mesti tawadu. Ya, mesti tawadu dan tidak boleh dia pongah untuk menuntut ilmu dari mereka yang mungkin dari sisi keilmuan lebih di bawah. Ya. Ungkapan para ulama itu kalian tidak bisa menjadi mencapai derajat seorang yang betul-betul alim berilmu. Ya, hatta sampai kalian ya, menuntut ilmu dari orang yang memang lebih berilmu dibandingkan kamu. Kemudian menuntut ilmu ya, dengan mereka yang dari sisi keilmuan sama dengan kalian. Ya, bahasa kita selecting, ya, seangkatan. Ya, siapa dia itu? Oh, seangkatanku itu di Kulbar. Ya, kayak begitu. Ya. Dan mengambil ilmu dari orang yang di bawah derajatnya dari sisi keilmuan. Istilahnya murid saya itu kayak begitu ya. Dan ini dibuktikan oleh para ulama. Contoh saja Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail atau kita kenal dengan nama Imam Bukhari ya, dengan Imam Abu Isa At-Tirmizi, dari sisi keilmuan
Jelas Abu Isa At-Tirmizi atau penulis Sunan At-Tirmizi ini adalah murid dibandingkan ya Imam Al-Bukhari, beliau guru. Tapi coba lihat Imam Al-Bukhari, beliau juga meriwayatkan hadis dari Imam Abu Isa At-Tirmizi. Beliau sebutkan satu hadis dari muridnya beliau. Ya. Itu menunjukkan ketawaduan beliau. Sebab asalnya tawadu, tunduk, ya, menerima kebenaran. Walaupun itu datang dari orang yang derajatnya di bawah engkau. Nah, makanya penuntut ilmu di sini jemaah sekalian, ya, hendaknya menghiasi dirinya dengan ketawaduan. Walaupun mungkin ya sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun, mungkin 15 tahun menuntut ilmu. Tiba-tiba ketemu dengan yang baru hijrah, ya. Contoh saja ya, kalau kalangan ikhwan, ketahuan itu kalau orang baru hijrah, ya. Mulai celananya masih pakai jeans datang ta'lim, ya. Rambutnya masih naikat-ikat, ya. Jangan dipandang sinis kodong. Ya. Naam. Sebab bisa jadi dalam hitungan bulan dia mungkin lebih iltizam dibandingkan kamu. Nih. Yeah. Sama juga dengan akhwat, ada yang akhwat sudah 10 tahun, 20 tahun, ya. Yeah. Subhanallah, luar biasa. Ya. Yeah. Setiap dia berucap saja, ya, yeah, pasti pakai ucapan yang indah. Subhanallah, insyaallah, innalillah. Kayak begitu-begitu. Kan sudah lama hijrah, ya. Dapat akhwat kesin baru hijrah, ya. Jangankan ucapannya, ucapannya kan sedikit, astaga. Ah, weh, langsung sinis. Ya. Dia pandang pakaiannya, pakai jilbab saja, weh, itu akhwat itu. Apa nak pakai taplak meja? Masya Allah. Ya, masya Allah. Pokoknya namanya orang baru hijrah. Iya kan? Iya. Satu sisi merasa, saya sudah hebat ini 10 tahun misalnya. Masya Allah jemaah sekalian. Penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan tawadu. Iya, tidak boleh memandang seperti itu. Justru, semakin dia merendah dan tawadu di hadapan orang lain, itu menunjukkan ketinggian ilmu yang dia miliki. Ya, coba lihat saja ya. Ya, para ulama dahulu itu tidak malu mengatakan, ya, ya, tidak ku tahu. La adri. Ya. Allahu alam. Ketika ditanya masalah satu masalah, bagaimana ini begini? Oh, saya tidak tahu masalah itu. Allahu alam. Ya. Nah, mereka tidak malu-malu. Ya, tidak ada dalam pikiran mereka, weh. Kalau saya bilang tidak ku tahu ini, langsung turun derajatku ini. Tidak. Iya. Bahkan itulah setengah daripada ilmu. Ada pembahasannya itu. Ya, nanti kita bikin ya muhadarah khusus ya, dari pagi sampai siang masalah qaulul la adri. Ucapan saya tidak tahu itu. Iya. Nah, maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tawadhu dalam menuntut ilmu. Nah. Nah, penghujung potongan hadis mengatakan tarikan ilal jannah. Ternyata menuntut ilmu dan dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu agama, jalan menuju kepada syurga. Iya. Jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan kita bisa memberikan motivasi kepada mereka yang baru mau hijrah belajar, ayo kita hadir, ayo kita belajar untuk masuk ke dalam syurga. Ya. Bagaimana caranya atau bagaimana bisa ilmu bisa mengantarkan ke dalam syurga? Satu, dia mesti ikhlas dalam belajar. Ya. Tidak ada tendensi keduniaan ketika dia mau belajar. Ya. Betul-betul dia mau belajar itu ikhlas, mau merubah dirinya. Ya. Dari yang selama ini jahiliyah menjadi Islamiyah. Ya. Nah, mengangkat, menghilangkan kejahilan dan kebodohannya. Iya. Itu niatan yang ikhlas. Kapan tidak ikhlas? Iya. Justru ilmu yang dia pelajari itu akan mengantarkannya ke neraka. Nih, masih ingat tentang apa? Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang tiga orang yang pertama kali masukkan dalam neraka. Salah satunya itu adalah iya. Penuntut ilmu, ya apa?
penuntut ilmu dengan iya, qari Al-Qur'an. Ya. Orang belajar ilmu agama dan belajar Al-Qur'an. Iya. Didatangkan kepada, diperhadapkan kepada Allah. Iya. Lalu Allah menyebutkan semua nikmat yang dia pakai di dunia. Iya. Dia pun mengenali nikmat tersebut. Maka Allah berfirman, "Fama amilta?" Iya, "Fama amilta biha?" Nikmat-nikmat tersebut kau pakai untuk apa? Iya. Maka dia pun mengatakan, "Talabtu ilma fika wa qara'tul Qur'ana fika." Saya menuntut ilmu itu karena Engkau ya Allah. Ya, saya belajar karena Engkau ya Allah. Saya baca Al-Qur'an ini karena Engkau. Tapi ingat, Allah itu alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada dalam niat-niat kita. Ya, Allah Maha tahu. Kita bisa sembunyikan di dunia ini. Ya. Kita bisa sembunyikan sekaligus pasang status. Saya ini ikhlas. Ya. Ikhlas maka ini. Ya. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya Allah sebutkan sama yang diadili tersebut, kazzabta. Ya, kamu bohong. Kamu berdusta. Ya. Kamu menuntut ilmu liuqalu laka alimun. Kamu belajar menuntut ilmu supaya kamu punya cita-cita itu dipanggil sebagai inilah orang alim. Inilah ulama. Inilah ustaz. Ya. Inilah kiai. Inilah ustazah. Ya. Itu tujuannya dia menuntut ilmu supaya dipanggil. Ya. Mungkin kalau tidak dipanggil ustazah tidak mau balik. Ya. Kemudian yang kuali tadi, ya. Itu dibilang, dikata, disampaikan kepada dia, Allah berfirman, kamu juga dusta. Qara'tal Qur'an. Ya. Kau membaca Al-Qur'an, mempelajarinya. Ya. Liuqalu laka qari. Supaya orang memanggil kamu, qari, ahli baca Qur'an. Wa qad qila. Itu semua sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu sudah dipanggil demikian, sudah disebut demikian, sesuai dengan niat dan tujuanmu. Iya. Kamu sudah dapat itu di dunia. Tidak ada bagianmu di akhirat. Akhirnya, iya, nama judulnya saja itu hadith, iya, tentang tiga orang yang pertama kali masukkan dalam neraka. Lebih dahulu masuk dibandingkan mereka yang jahil. Iya. Lebih dahulu masuk. Kenapa? Iya, kalau bahasa kita salah teknis. Iya. Harusnya ikhlas. Iya. Dia lupa perbaiki teknisnya itu. Harusnya ikhlas. Makanya sering saya ingatkan di majelis mana saja ya. Iya. Perhatikan niat kita. Iya. Itu saya ingatkan di majelis ilmu supaya nanti kalau kita mau hadir di majelis ilmu, sebelum kita keluar rumah, niat saya ini apa ini ke sana? Apakah murni untuk dagang? Murni untuk ketemu fulana? Murni untuk apa? Ini mesti diperbaiki dulu niatnya. Ya. Kalau betul-betul murni belajar, ingin menghilangkan kejahilan, bismillah, jalan. Iya. Nah, kenapa demikian jemaah sekalian? Sebab niat itu di hati, ini butuh mujahadah luar biasa. Ya. Kalau Imam At-Tabi'in, sekelas Imam Sufyan Ibn Sa'id As-Sawri saja, itu mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Ya. Tidak ada sesuatu yang sangat sulit saya perbaiki dibandingkan niatku. Kenapa? Sebab ini tempatnya di hati. Hati itu yataqallab. Hati berubah-ubah. Hati berbolak-balik, berubah-ubah. Ini imam dari kalangan tabi'in yang mendapat bimbingan dari sahabat. Masih bilang begitu. Apalagi orang yang jauh di bawahnya. Ya, makanya perbaiki itu niat kita ya. Iya, Nabi sebutkan di sini menuntut ilmu jalan menuju kepada surga. Iya. Tapi kalau terjadi kesalahan teknis, iya, satu niatnya salah, dia bisa menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka dibandingkan orang jahil. Iya. Makanya perbaiki niatnya menuntut ilmu untuk apa? Nah, kalau niatnya insyaallah sudah benar, iya, ini yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Menuntut ilmu itu kata Imam Ahmad layak diluhu syai', ya. Tidak ada amalan ibadah sunnah yang bisa menandingi itu ibadah menuntut ilmu, tidak ada.
Ibadah sunnah apa saya tidak bisa menanding menuntut ilmu. Tapi beliau katakan, in sahhat niyatuhu. Kalau niatnya betul, kalau niatnya benar. Lalu beliau ditanya, ya Aba Abdillah, ya kaifa ya yasihu niyatahu. Wahai Abu Abdillah, Abu Abdillah kunyahnya Imam Ahmad. Bagaimana niatnya itu benar? Iya, maka kata Imam Ahmad, dia niatkan menuntut ilmu belajar untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Ya. Untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Iya. Untuk menghilangkan kebodohan umat ini, untuk menolong agama Allah. Iya. Nah. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bisa Nabi menyebutkan itu adalah jalan menuju kepada syurga. Sebab dengan menuntut ilmu kita menjadi tahu, ya, apa yang menjadi maksud dan tujuan kita diciptakan. Ya, kita bisa menunaikan haknya Allah, hak hamba Allah itu dari belajar. Betapa banyak kaum muslimin melalaikan haknya Allah, terjatuh ke dalam kesyirikan, jauh dari nilai-nilai tauhid. Iya, kenapa? Sebab mereka tidak belajar. Tidak sedikit kaum muslimin yang sampai saat ini masih terjerat dengan jerat-jerat riba, dengan berbagai macam model-model dan jenisnya. Tapi dia masih anggap itu biasa. Toh masyarakat lakukan. Ya. Seluruh Indonesia membenarkan. Kenapa? Kejahilan, tidak belajar. Dengan menuntut ilmu kita jadi tahu jalan menuju kepada surga, untuk masuk ke dalam surga. Kita bisa menunaikan haknya Allah, kita bisa tunaikan haknya makhluk. Mulai daripada hak makhluk yang paling wajib, ya. Ya, sampai kepada hak makhluk yang hukumnya sunat. Iya, sebab di sana ada hak makhluk yang wajib untuk ditunaikan. Haknya orang tua. Ya, haknya orang yang di bawah tanggung jawab kita. Ya, haknya kerabat keluarga. Ya, tak ada di hukumnya sunat, ya, haknya yang derajatnya di bawah mereka. Ya, bukan dari kalangan keluarga, bukan dari kalangan karib kerabat, bukan juga berikan di bawah tanggungan kita. Ya. Itu kita tahu dari menuntut ilmu belajar. Ya. Nah, kalau demikian, ya, maka tentu belajar ilmu agama itu ternyata setiap saat. Ya. Sebab setiap saat tidak bisa keluar dari dua hal. Ada hak Allah dengan hak makhluk kita mesti tunaikan. Ya, ada haknya Allah dan haknya makhluk. Ini setiap saat. Iya. Wajar kalau Imam Ahmad mengatakan nasun muhtajuna ilal ilmi qabla ayat tahju ilal hubsi, iya, wasyarab. Itu kebutuhan manusia akan ilmu agama jauh melebihi kebutuhannya akan makan dengan minum. Iya, mungkin orang yang tidak pernah belajar, iya, atau mungkin yang baru pertama kali hadir di majelis ini, wah, ekstrim sekali itu. Masa belajar ilmu agama melebihi kebutuhan makan dan minum. Nah, kalau kita tidak makan tidak minum mati, iya kan? Nah, kalau tidak belajar ke agama bisa jadi eksis. Iya, mungkin yang kita akan anggap itu ekstrim itu bahasa. Tapi kata Imam Ahmad, kenapa sampai dikatakan kebutuhan kita akan ilmu agama jauh melebihi kebutuhan makan dan minum? Sebab kata beliau, li'anna al-hubza wa syarab atau al-akla wa syarab, sebab namanya makanan dan minuman, itu dibutuhkan dua atau tiga kali sehari. Dua atau tiga kali sehari. Tidak dalam makan setiap saat. Ya. Jam 7 makan, jam 8 makan, jam 9 makan, jam 10 makan. Iya, bisa. Mungkin bisa kalau tangkinya itu seperti tangki mobil tangki. Ya. Tidak ada. Maksimal kita makan 2 kali 3, apa? 3 kali sehari. Bahkan ada yang tidak bisa makan 3 kali sehari, bukan tidak mampu makan. Iya. Dia diawasi oleh dokter. Ya. Jangan makan ini, jangan makan itu. Ya. Ini hindari, itu jauhi. Itu judulnya. Akhirnya kasihan, dia cuma makan ini. Oh, yang pernah kena penyakit gula. Iya, sinole namakan.
apalagi itu, apalagi itu yang melipat, apalagi tusukannya itu ya anu tuh. Iya, pada itu saya makan, makan nasi, dia cuma bisa menonton orang makan nasi, cuma bisa makan dange. Ya, setelah itu kalau bukan dange kaburung. Itu pun tidak boleh ada dagingnya, tidak boleh ada itunya. Ya. Nah, itu kebutuhan manusia semua itu. Tapi kebutuhan manusia kan ilmu agama setiap saat. Ya. Setiap saat dia mau berbicara, ada ilmu agama yang menuntun. Kalau memang bagus yang Anda mau sampaikan, bicarakan. Kalau tidak, diam. Ya. Bahkan diamnya juga seseorang itu butuh ilmu. Sebab kadang diam tercelah. Ya. Ya, seperti ungkapan para ulama, orang yang melihat suatu kemungkaran, dia bisa larang kemungkaran itu dan dia diam, dia adalah setan yang apa? Yang bisu. Dibilangin setan yang bisu. Iya. Makanya diam saja butuh ilmu. Ya, apalagi berbicara juga butuh ilmu. Kita melangkah, melangkahkan kaki keluar rumah juga butuh ilmu. Yang mana dikasih duluan? Ya. Iya. Atau sebelum melangkah keluar rumah, pakai baju saja butuh ilmu. Iya, baju baru dipakai lain juga dibacanya. Ya. Nah, bercermin juga ada tom bacanya. Nah, demikian. Intinya dalam satu kali 24 jam ini kita butuh ilmu yang membimbing kita untuk betul-betul berada di atas koridor, iya, koridor Islam, berada di atas Islam yang benar. Adapun makanan 3 kali sehari. Iya. Nah, adapun selain daripada itu biasanya tambahan-tambahan dia. Iya. Nah, olehnya tidak berlebihan kalau Imam Ahmad katakan kebutuhan ilmu itu yang melebihi kebutuhan makan dengan minum. Nah, tayy. Sekiranya ini jemaah sekalian ya. Kemudian enggak apa-apa lanjut saja dulu deh. Iya. Enggak apa-apa ya kalau kita lanjut terus. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau faedah dari potongan hadis itu, iya. Pelajaran yang bisa kita petik ya daripada hadis, potongan hadis yang kita sebutkan tadi. Yaitu al-jaza' min jinsil amal. Ya. Ini masuk dalam kategori al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan jenis amalan. Ya, kenapa bisa demikian? Anda menuntut ilmu karena Allah, Anda dibalas dengan yaltamisu apa? Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Anda dibalas dengan syurga. Ya. Itu jaza' min jinsil amal. Ya. Balasan sebanding dengan jenis amalan. Iya. Sebaliknya Anda menuntut ilmu bukan semata-mata karena Allah. Iya. Maka pasti bukan syurga ujungnya. Iya. Balasan sesuai dengan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan. Nah. Kemudian dari potongan hadis itu juga menyebutkan bahwa kita dapat faedah, iya, jalan untuk mencapai ilmu itu mutlak. Ya, maksudnya banyak, ya, banyak jalan untuk mencapai ilmu. Ya, apalagi di zaman modern ini ya, zaman modern subhanallah, namanya media sosial sampai kita dah hafal namanya, ya, aneh-aneh macam-macam namanya media sosial kita ini, macam-macam yang sempat kita dulu ingatkan ada BBM, apalagi itu, ada lagi WA, WhatsApp, APP, ya, Twitter. Ya, Instagram, kalau Facebook juga yang muka buku, toh Facebook itu kan muka buku. Nah, sudah ada juga. Ya. Apa lagi? Hah? Ada Telegram. Wah, saya lupa Telegram. Ada juga Line Up. Iya, macam-macam. Itu juga wasilah untuk menuntut ilmu. Ya. Apalagi. Iya, banyak yang kita ikuti. Ya, banyak yang kita ikuti. Otomatis setiap mereka punya faedah masing-masing. Yang ini keluarkan faedah ini, keluarkan faedah ini. Subhanallah, dalam sehari banyak faedah yang kita dapat. Ya, banyak ilmu yang bisa kita dapat.
Hanya saya jemaah sekalian, ada kelemahannya. Ya, kelemahannya itu kita tidak belajar dari dasar. Ya, kita hanya belajar yang sedang up to date. Kita tidak punya pondasi. Makanya kalau dapat peristiwa lain terkait dengan satu masalah, kita juga mesti bingung bagaimana solusinya. Padahal kalau kita belajar dari dasar, kita tahu pondasinya, peristiwa apa saja itu sudah ada anunya. Sudah ada akarnya kita tahu. Iya, itu kelemahannya ya. Kalau mesti banyak faedah, saya akui banyak faedah kita bisa dapatkan. Dan itu salah satu cara yang luar biasa untuk menuntut ilmu dengan adanya media sosial zaman ini. Tapi tiga yang disebutkan Syekh Muhammad Shalal Utsaimin itu, itulah yang ditempuh oleh para ulama. Ya, itulah ditempuh oleh para ulama. Nah, kemudian jemaah sekalian, termasuk faedah dari hadis tersebut adalah hendaknya, ya, ketika kita menuntut ilmu itu bersegera, ya, jangan ditunda-tunda ketika hendak menuntut ilmu, jangan ditunda-tunda, ya. Kenapa demikian? Iya, sebab dijanjikan dengan syurga, ya, dijanjikan dengan syurga. Ini faedah penting yang mungkin perlu untuk dicatat. Dalam Al-Quran, ya, kalau untuk tujuan syurga, itu biasanya kita diperintahkan untuk bersegera, tidak tunda-tunda. Ya, ya. Contoh ayatnya umum, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Disuruh berlomba-lomba, artinya segera, bukan disuruh tunda-tunda. Yeah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada hal yang demikian itu hendaknya mereka itu berlomba-lomba. Iya. Yeah. Untuk salat Jumat Allah sebutkan apa? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kalian mengingat Allah. Ya. Demikian pula untuk tujuan ke surga, Allah sebutkan dengan kalimat wasari'u. Bersegera. Iya. Ah, bersegera. Ya. Tapi coba yang terkait dengan tujuan untuk mencari rezeki di dunia ini. Iya. Allah berfirman, famshu fil ard. Famshu, berjalan. Jalan itu cepat apa tidak? Tidak, lambat. Nah, tapi untuk urusan akhirat disuruh cepat-cepat, suruh segerakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Bahkan untuk menuju kepada Allah bukan cuma disuruh segera, disuruh berlari kepada Allah. Ya, seperti dalam surah Az-Zariyat, fafirru ilallah, berlari kalian menuju kepada Allah. Tidak disuruh jalan, apalagi jalan istirahat dulu sejenak. Disuruh berlari menuju kepada Allah. Untuk ke surga disuruh segera, tapi untuk rezeki di dunia disuruh jalan. Nah, bisa dipahami ya? Ya, hal tersebut. Ya. Kenapa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Sebab untuk urusan kehidupan kita di dunia ini yang kadang dipusingi oleh banyak manusia, urusan rezeki, iya, kan kita sudah pelajari hadisnya, ya, bahwa ketika usia janin dalam perut ibu 4 bulan, iya, itu kan yukta ubi arba'i kalimat, ditetapkan baginya 4 perkara, biket piriski, ditetapkan daleknya ni si anak, rezekinya si anak ditetapkan. Usia berapa? 4 bulan dalam perut ibu sudah ditetapkan rezekinya ni si anak. Dan kita semua pasti pernah 4 bulan dalam perut ibu. Ya. Ditetapkan rezekinya dan tidak akan meninggal seseorang kecuali sempurna rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk dia. Ya. Nah. Iya. Itu yang namanya rezeki seperti itu, jemaah sekalian, sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya suruh jalan. Tapi untuk kehidupan akhirat,
itu belum jelas. Ya. Kita nanti kemana? Ke syurga atau neraka? Belum. Allah perintahkan segera. Ya. Untuk amalan akhirat. Bahkan untuk menuju kepada Allah. Fafirlu. Makanya jangan ya. Ditunda-tunda. Mereka yang hijrahnya masih setengah-setengah. Langsung hijrah. Ya. Nah. Ini faedah ya. Dari ya, potongan hadis tersebut. Kemudian. Kita kembali kepada hadis. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum." Ya. Tidaklah berkumpul satu kaum ya, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna ya, kitaballah. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mempelajarinya antara satu dengan yang lainnya. Illa, kecuali nazalat alaihim as-sakinah. Diturunkan kepada mereka sakinah atau ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka dicucuri dengan rahmat. Wa khaffatuhumul malaikah. Malaikat akan berkerumun mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan mereka di majlis yang ada di sisinya, ya, maksudnya di majlisnya para malaikat. Wa man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya lambat, ya, maka nasabnya dia walaupun nasabnya mulia itu tidak akan ya, tidak akan membuat ya, dia bisa selamat atau menjadi mulia. Tayib. Potongan hadis ini ya, juga termasuk di antara hadis-hadis yang memberikan motivasi dan dorongan ya, kita untuk senantiasa bermajelis ilmu. Ya. Tidak ada berkumpul satu kaum di salah satu rumah, rumah Allah, masjid. Ya. Di masjid. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita bikin di rumah? Ya, apakah tidak termasuk dalam hadis ini? Iya. Yang saya ketahui dari para ulama termasuk yang disebutkan oleh Syekh Profesor Said Ruslan Al-Misri rahimahullahu taala bahwa ini mencakup semua ya yang memiliki sifat seperti itu. Mereka baca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, ya, mempelajari hadis dan yang semisalnya. Itu semuanya di tempat mana saja tetap dapat keutamaan seperti ini. Ya, misalnya di sekolah. Ini tetap dapat keutamaan seperti ini. Nah. Nah. Ini keutamaannya mereka yang melakukannya di masjid. Iya. Apa yang dia dapatkan? Diturunkan sakinah. Kalimat nazalat menunjukkan bahwa sakinah itu hanya datang dari Allah. Sebab nazalat artinya turun. Turun itu dari mana? Dari samping? Pasti dari atas. Maka yang turunkan sakinah itu. Dan Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh hambanya itu hanya khusus kepada hamba Allah yang beriman. Ya, fa anzalallahu as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dalam surah Al-Fath Allah turunkan as-sakinah, ketenangan kepada apa? Hatinya orang beriman. Ya. Nah. Ini keutamaan menuntut ilmu. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dia akan dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dia akan senantiasa diliputi oleh para malaikat. Ini juga menunjukkan keutamaan manusia dibandingkan malaikat. Ya. Ini salah satu kelebihan manusia. Manusia yang berada dalam sebuah majelis ilmu. Malaikat, ada malaikat khusus yang mencari majelis ilmu. Yang mencari halakah-halakah, kumpulan-kumpulan yang di situ ada diingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan satu lagi Allah menyebutkan mereka, iya, fulan bin fulan ya. Siapa yang hadir di majelis ilmu ini? Di majelisnya para malaikat. Ya. Di majelisnya para malaikat. Walhamdulillah, kita bisa ternyata menjadi selebriti di langit. Ya.
Nah, mungkin kita bukan selebriti di dunia. Dan memang bukan memang. Ya, bukan memang kasihan. Ya. Walaupun ikut audisi, ya, pasti ya enggak dites itu. Langsung disuruh pulang. Ya. Tapi ketika nama kita disebutkan di majelisnya para malaikat, malaikat kenal, malaikat tahu, oh fulan bin fulan. Jumlah penduduk penduduk langit dengan penduduk bumi, enggak ada apa-apa penduduk bumi. Berapa jumlah penduduk bumi? Berapa miliar penduduk bumi? Ya, sekitar sekitar sekian M lah. Penduduk langit jauh lebih banyak. Ya. Mungkin saya pernah sebutkan kisah tentang Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya malaikat, ya. Bukan setiap jam, setiap saat masuk 70 ribu malaikat melakukan ibadah itu di Baitul Ma'mur. Sudah setelah mereka melakukan ibadah keluar, masuk lagi 70 ribu yang lain. Ini yang keluar tidak masuk sampai hari kiamat. Ya. Masuk 70 ribu, keluar lagi keluar masuk lagi 70 ribu. Setiap saat. Berapa jumlah malaikat? Nah ini semua ya. Mereka kenal dengan mereka yang biasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Si fulan bin fulan, Anda lebih terkenal dari selebriti siapa kayak di dunia ini? Nah, dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa ya mengistiqomahkan kita di atas menuntut ilmu, ya. Mengistiqomahkan kita atas keiman dan ketakwaan. Sekian ya jemaah sekalian ya, kita dibatasi oleh waktu yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suami sudah kenal sunnah, tapi ilmu tajwidnya masih kurang. Apakah tidak menurunkan kewibawaan suami jika istri yang mengajarkan suami ilmu tajwid? Oh, tidak apa-apa. Malah bagus. Iya, daripada suaminya diajar sama orang lain. Nah, ini malah bagus, ya. Itu suami atau istri, ya, adalah partner dalam rumah tangga. Istilahnya mereka ini partner, ya. Malah bagus kalau demikian. Sama sekali tidak menurunkan wibawanya. Ya. Yang menurunkan wibawa suami itu kalau istri jadi tulang punggung. Ya. Istri tulang punggung, suami tulang rusuk. Ya, suami yang sibuk kuliner di rumah. Ya, istri ya. Iya, banting tulang di luar. Ah, ini wibawa suami ini. Menurun. Tapi kalau dari sisi keilmuan, masya Allah, bisa jadi istrinya yang ngajar suaminya, suaminya nanti lebih jago dari istrinya. Bisa jadi. Nah, jadi tidak menurunkan wibawa suami, insya Allah ta'ala. Ustaz, bagaimana memberitahukan ke orang tua kita untuk menjauhi riba? Karena saya sudah memberitahukan satu dalil tentang riba, tapi dia tidak percaya. Iya, kalau dia tidak percaya, maka di sini ya ada kawan baik saya yang saya bukan cuma kasih satu dalil, hampir semua dalil saya sudah kasih, dan itu sudah lebih 5 tahun saya kasih dia. Saya sudah ancam lagi, ya Pak Haji, Ibu Haji, kalau kita saya sudah siapkan senjata mau persiapan perang untuk melawan Allah, bisa kita menang? Dia ketawa-ketawa saya dia. Ya. Naam, tapi qadar Allah masyafal. Itu selama 5 tahun itu begitu. Ya. Tiba-tiba dia ikut sebuah komunitas. Komunitas masyarakat tanpa riba. Ada pertemuannya kemarin di Makassar. Ya. Pematerinya bukan ustaz, tapi motivator. Antum tahu bahasa motivator? Pandai mau apa? Mau ngobok-obok perasaan manusia. Ya. Tadi malam curhat sama saya, sang haji dan ibu haji itu. Ya. Waktu kita sampaikan kita ada kemungkinan menang lawan Allah,
kalau kita perang lawan Allah dengan riba, itu kayaknya dia bilang hati saya tidak bergetar. Tapi begitu sang motivator yang sebutkan dengan mic yang dekat dengan mulutnya, tambah lagi sound system yang membahana, katanya mau lulantai itu hatinya. Ya, makanya satu kali saja dapat begitu, pulang dia bilang lunasi semua hutang riba, jual aset semua, saya tidak mau tidur malam dalam keadaan bawa dosa. Ya, jadi itu saya sarankan ya, mungkin kita Allah tidak memberikan jalan melalui kita dapat hidayah, tapi cari orang lain yang bisa menjelaskan kepadanya. Ya. Kalau anaknya yang sampaikan ya demikian, itu ego orang tua tinggi. Siapa lo? Lo anak saya. Yang biaya kamu saya. Ya, yang kasih hidup kamu itu saya. Kamu ajari saya. Itu egonya tinggi. Maka cari orang lain yang mungkin selevel dengan dia. Ya. Itu saran saya. Nah, Afan Ustaz, di luar materi, apa hukum menggunakan hak pilih dalam pemilihan 17 April 2019? Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat Islam? Mau penjelasannya, syukran jazakallahu khairan. Ya, silahkan bagi yang mau milih, ya, dan silahkan bagi yang tidak mau milih. Saya tidak memaksakan kehendak, walaupun saya pribadi belum melihat ada maslahat yang penting untuk memilih. Ya. Dan saya menghargai kepada mereka yang mengikuti pendapat sejumlah ulama yang membolehkan. Tapi jangan cuma lihat mereka membolehkan, lihat persyaratannya. Ya, lihat persyaratannya. Itu yang kadang ya kaum muslimin selalu lupa atau tidak paham. Ya. Seperti baru-baru ada katanya judulnya hijrah-hijraan di Masjid Al-Markaz, ya, Makassar. Tapi ada nyanyinya, ya. Ya. Nah, ada nyanyinya. Ya, begitu kita bawakan fatwa tentang nasyid, tentang tidak bolehnya nasyid dan seterusnya, dia juga datangkan fatwa yang membolehkan nasyid. Ya. Maka saya lihat, oh, di situ ulama membolehkan, konteks pertanyaannya ini begini, 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 itu dikasih dengan syarat begini, 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 begini. Ini tidak disebutkan syaratnya. Hanya nakuti boleh. Itu kan tidak adil. Tidak ilmiah. Sama dengan seperti ini. Ya. Maka ketika kita baca fatwa ulama yang mungkin membolehkan, perhatikan syarat yang mereka persyaratkan apa. Bisa tidak terpenuhi? Kalau kita anggap bisa terpenuhi, silahkan. Ya, begitu maksud saya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara saya memberitahukan kepada orang tua bahwa saya ingin menikah dan masalah uang panai agar dia bisa memudahkan, karena orang tua saya ini sangat awam. Masya Allah, ya. Ini ikhwan, antum mesti perhatikan baik, catat baik-baik ini ya, ikhwan. Ya. Nah. Ini kasihan ya. Ini butuh dibantu, ini untuk dibantu memberitahukan orang tuanya. Ya. Jadi begini saja untuk ukhti yang bertanya, ya. Cari ikhwah yang mungkin kenal baik dengan orang tua Anda. Ya. Maksudnya ikhwah ini jangan, enggak usah yang bujangan, sebab nanti dianggap modus. Ya, cari ikhwah yang sudah berkeluarga, yang sudah orang tua juga, kenal baik dengan orang tuanya dia. Nanti dia disuruh ya bertamu, berziarah sambil menjelaskan bagaimana hukum Islam dalam masalah itu. Demikian. Sebab kalau Anda yang sampaikan, mungkin itu tadi ego orang tua tinggi, ya, ego sebagai orang tua. Nah, jadi cari orang lain untuk bisa menjelaskannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita bertobat dari dosa dikala sendirian? Oh, kalau dikala sendirian, hadirkan perasaan ihsan, yaitu Allah melihat kita. Allah melihat kita. Tidak ada satupun tempat yang bisa kita sembunyi. Kemudian tanamkan dalam diri kita, saya mau berbuat dosa, ya, boleh kalau di tempat yang Allah tidak lihat. Silakan cari tempat yang Allah tidak lihat. Ya, itu akan membuat kita, ya, akan tidak akan melakukannya insyaAllah ta'ala. Apakah boleh seorang akhwat mengambil pekerjaan sebagai gojek khusus akhwat? Di mana seorang akhwat ini mengambil pekerjaan itu karena ingin menambah uang jajan
kuliah dan ingin membeli buku kitab para ulama ustaz. Boleh. Ya. Selama tidak ada pelanggaran syariat di sana. Silakan. Di antara bentuk pelanggaran syariat itu misalnya akhwat. Dia mau keluar begitu mesti izin orang tuanya. Jangan nyelonong begitu saja. Kemudian ya, dia mesti tunaikan kewajibannya, ya. Dia keluar juga dengan penampilan yang dibenarkan oleh syariat, ya. Jangan itu jadi alasan, wah, tidak bisa kini jilbab besar karena kita gojek. Kayaknya asal pakai jilbab saja. Itu salah lagi, ya. Nah, maka selama tidak ada pelanggaran syariat, ya, maka itu tidak mengapa insyaallah taala. Tapi kalau dia sudah dapat suami, sebaiknya hentikan itu namanya gojeknya. Ya, sebaiknya dihentikan. Tayyib, wallah. Ini ya, selama tidak ada pelanggaran syariat. Nah, Ustaz, saya mau bertanya. Kami punya usaha cuci AC. Baru-baru ini kami mendapat tawaran kontrak dari beberapa bank untuk mencucikan AC-nya tiap beberapa bulan sekali. Apa hukumnya Ustaz? Bolehkah kami terima kontrak tersebut? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Iya. Tayyib. Iya, kalau macam saya dulu, saya terikat kontrak dengan beberapa bank, ya. Khusus maintenance IT-nya mereka, termasuk ATM-nya. Tapi saya sendiri putuskan kontrak itu sebab iya. Itu artinya transaksi ribanya tidak bisa berjalan kalau itu artinya transaksi ribanya berjalan dengan lancar kalau peralatan IT-nya lancar. Iya, maka qadarullah masyafa'ala ketika itu ya, saya putuskan kontrak. Itu saya pribadi. Ya. Tayyib. Terdapat dua hadis. Dua hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhi dalam tersebut. Barang siapa bernazar bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6696. Masyaallah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang untuk bernazar dan beliau bersabda, sungguhnya nazar itu la ya'tihi, tidak akan mendatangkan suatu kebaikan. Dia hanya dilakukan oleh iya, oleh orang yang bakhil. Muslim 3095. Pertanyaannya, bagaimana maksud dari dua hadis di atas? Saya bingung dengan penjelasannya. Di hadis yang pertama membolehkan nazar, hadis yang kedua melarang nazar. Mohon pencerahannya, Ustaz. Tayyib. Jadi begini jemaah sekalian, para ulama, iya, itu di antara mereka memang ada yang berpendapat nazar itu sesuatu yang makruh, ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar itu, ya. Sebab kenapa? Iya, nanti dia akan memenuhi nazarnya, dia akan melakukan suatu ibadah ketika ada nazar. Iya, itu nazar itu kan ditunaikan sama mereka yang bakhil. Nanti saya akan nyumbang ke masjid ini kalau iya, dapatkah order? Iya, dapat order dia nyumbang, tidak dapat order dia tidak nyumbang. Iya. Nah, tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Para ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya itu adalah ibadah. Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira," di juz yang ke-29, penghujung juz 29 atau surah Al-Insan, ya. Karakternya hamba Allah itu yufuna bin nazar, ya. Yufuna bin nazar maksudnya dia menunaikan nazarnya, ya. Dan nazar itu adalah ibadah, ya. Maka ketika nazar itu adalah ibadah, ya, ibadah itu dilaksanakan, ya. Ibadah itu dilaksanakan, ya, apalagi kalau itu ibadah dalam rangka ketaatan. Iya, maksudnya nazar dalam rangka ketaatan. Iya. Kalau itu adalah nazar ketaatan, maka hendaknya kita tunaikan nazar tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Dan untuk mengkompromikan dua hadis ini, iya, wallahu alam, hendaknya kita berhati-hati, ya. Tidak gampang bernazar. Iya, tidak gampang bernazar. Iya. Nah, dan nazar itu ada berbagai macam. Ada yang pakai syarat, ada yang tanpa syarat. Iya. Dan ada yang nazar yang diharamkan. Iya, nazar yang diharamkan seperti nazar yang mengandung maksiat.
Iya. Bernazar untuk melakukan maksiat. Itu termasuk nazar yang diharamkan. Iya. Tapi kalau nazar itu adalah nazar yang ibadah, maka dia mesti tunaikan, tunaikan dengan baik. Wallahualam, ini saya bisa jawab. Ini anak hendak menuntut ilmu ke tempat jauh dari orang tua. Orang tua mengiyakan, hanya mereka terlihat kurang ridho sampai terlihat sedih. Apakah ilmu anak tidak akan berkah jika dia pergi menuntut ilmu? Ya. Ini masalah keberkahan itu. Iya. Masalah keberkahan itu banyak faktor yang membuat sesuatu itu jadi berkah, termasuk ilmu, ya. Ilmu itu jadi berkah, ya, banyak faktornya. Pertama, dia menuntutnya ikhlas semata-mata karena Allah. Iya, di antara faktor yang membuat ilmu itu berkah, ya, ilmu tersebut, iya, dia amalkan. Yang buat ilmu tersebut jadi berkah, ilmu tersebut dia sampaikan, dia ajarkan dan seterusnya. Ini ya. Nah, jadi saya tidak tahu kalau ya apa kalau si anak ini ilmunya jadi tidak berkah hanya disebabkan orang tua kurang ridho atau kelihatan sedih. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup. Subhanallah, bihamdik, syukran, astaghfirullah, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.